Halo semuanya, selamat datang di Suki Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang adik dari Wuling Victory, Wuling Jiasen. Pada proses peluncuran Wuling Victory 2022, Wuling ternyata secara mengejutkan memberi pengumuman penting. Salah satu model MPV baru lagi akan dirilis kuartal kedua tahun ini. Disinyalir, model tersebut adalah Wuling Jiasen 2022. Sebuah MPV 7 penumpang yang memang pernah terungkap sedang disiapkan pabrikan Cina ini. Hal tersebut terlihat dari foto bagian sisi dan depan yang diumumkan Wuling saat acara berlangsung. Banyak yang percaya jika Wuling Jiasen 2022 akan diposisikan di bawah Wuling Victory. Apakah ini berarti Jiasen bakal jadi pengganti Wuling Convero di Indonesia? Kita lihat saja. Dikutip dari Autohome, Jiasen adalah model MPV yang mengambil basis dari Wuling Asta. Kalau kalian kurang familiar, Asta adalah SUV murah yang punya nama lain, yaitu Wuling Shinchen. Ini mungkin karena dari segi penampilan, Jiasen memiliki fascia depan yang mirip Shinchen. Wuling kembali mengadopsi bahasa desain Wing Dynamic Aesthetic di Jiasen. Grill depan berbentuk V dengan logo Wuling Silver. Bentuk lampu utama dan bumper juga masih mirip dengan Asta. Di belakang, rear lamp juga masih ada kemiripan, cuma bedanya di rear garnish diberi warna senada body, bukan black gloss seperti pada Asta. Selain itu, bentuk bumper belakang juga berbeda, termasuk juga desain velg juga berbeda. Wuling Jiasen memiliki panjang 4785 mm, lebar 1820 mm, tinggi 1760 mm, dan jarak sumbu roda 2760 mm. Sebagai bahan perbandingan, panjang Wuling Convero saja 4530 mm dengan lebar 1691 mm. Sementara panjang Wuling Cortez yaitu 4780 mm dan mempunyai lebar 1816 mm. Jadi, mungkin dari segi dimensi, Jiasen akan lebih mirip Cortez daripada Convero. Namun kalau untuk interiornya, berdasarkan spesot yang beredar, kabin mobil ini terlihat lebih sederhana. Dashboardnya berdesain rata, namun simpel, tidak terlihat aksen-aksen mewah di sana. Panel instrumen juga terlihat masih analog. Lingkar kemudi pun didominasi warna hitam, dan masih pakai transmisi manual yang tuasnya tidak ada aksen silver ataupun chrome. Dari segi tenaga, dipercaya Jiasen juga akan pakai mesin yang sama dengan Wuling Shinchen, yaitu mesin 1,5 liter turbo yang bertenaga 147 PS. Perlu diketahui, mesin ini juga dipakai di banyak produk Wuling, termasuk Almas. Jadi, apakah ini akan jadi pengganti Wuling Convero atau malah Cortez versi murah? Kalau kalian tahu, sampaikan di kolom komentar ya. Nah, segitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.